Tari Sigah Pengunten adalah salah satu tari kreasi baru dari daerah Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, Tari Sigah Pengunten diresmikan sebagai tarian Lampung yang diperagakan dalam penyambutan tamu penting. Koreografi tari ini mengambil unsur berbagai tari tradisional Lampung untuk mempresentasikan budaya Lampung yang beragam. Salah satu ciri tari Sigah Pengunten yang merupakan unsur asli dari tari Sembah adalah penggunaan aksesori para penarinya, di mana mereka menggunakan sigar atau mahkota berwarna emas dan juga tanggai, yakni aksesoris yang dikenakan pada kuku sebagai penutup jari dan berbentuk kerucut berwarna emas. Selain bertepuk tangan dan mengeluarkan teriakan, iringan musik tarian ini diperdengarkan dari seperangkat alat musik seperti gamelan yang bernama talo balak. Irama tarian ini dimainkan dalam tempo cepat di awal dan akhir tarian, juga tempo lambat pada bagian tengah tarian. Tari Once berasal dari Lombok, diciptakan oleh Muhammad Tahir dari Puyung, Lombok Tengah pada tahun 1960. Penari Tari Once adalah laki-laki dan berjumlah tidak tentu. Ciri khas utama tarian ini adalah para pemain musik dan juga sebagai penarinya. Fungsi Tari Once biasanya sebagai tari pengiring para pahlawan yang akan maju berperang atau menjemput para pahlawan yang akan pulang dari medan perang. Namun dalam gerakan tarian, tidak menunjukkan adanya gerakan perkelahian dan juga tidak menggunakan senjata perang. Namun demikian, gerakan tari ini menitikberatkan gerak-gerak kepahlawanan. Boleh tepuk tangan dulu untuk penampil yang luar biasa hari ini. Waduh, hatinya meriah sekali ya. Hari ini ya. Seperti biasa dong selalu. Acara ini tuh menyuguhkan kemewahan dan juga kemeriahan. Betul, ya. Tapi yang pasti kemeriahannya adalah yang ada di Nusantara, negara kita tercinta ini tentunya ya. Luar biasa. Kita sapa dulu kali ya pemirsa di boleh. Rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di acara kebanggaan TVRI yaitu Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Wow. Nah tentunya hari ini bersama dengan kita berdua ya. Betul sekali. Ini adalah tentunya kenalan dulu. Kamu adalah Atiani Nita. Betul sekali. Kalau saya adalah Rezara. Tentunya kita akan bersama-sama membahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena dalam acara ini tentunya kita akan membahas beragam jenis kekayaan budaya Indonesia. Dan bukan hanya kesenian dalam bentuk musik saja ataupun tari. Namun juga ada sastra dan kekayaan wastra Nusantara.
Betul. Dan untuk episode kali ini nih Rezara, kita ada juga topiknya ya. Temanya betul. Dan ini temanya sangat istimewa sekali karena dari atas pelaminan Raja dan Ratu sehari menjaga budaya bangsa. Wah, jadi ini temanya manten-mantenan ya. Betul sekali. Kayaknya ini terinspirasi dari Atia yang baru saja menikah. Wah. Oh, kamu kok bocorin sih? Oh iya dong, biar seluruh orang tahu ya di bukan hanya di Indonesia tapi di dunia tahu kalau kamu baru menikah. Oh ya. Luar biasa, hey aku baru menikah guys. Cuma luar biasa sekali ya. Karena hari ini saya sedang memakai baju adat dari Lampung, sedangkan Rezara dari mana? Aku Nusa Tenggara Barat. Waduh. Ya, Lombok nih, aku bagus banget kan ya. Pasti bakal seru banget untuk kita kupas tuntas mengenai budaya pengantin dari masing-masing daerah ini ya. Ya. Jadi tetap di Bunga Katulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Tari Cangget merupakan salah satu tarian tradisional Lampung yang populer. Biasanya dipertunjukkan saat menyambut tamu agung, pesta adat di Provinsi Lampung, dan juga dalam acara pernikahan. Tarian ini mencerminkan kewibawaan gadis Lampung yang anggun, dibawakan oleh 6-14 penari wanita dengan 2 penari pria diantaranya. Pola gerak penari wanita berdiam sambil menari pada barisan, sedangkan penari pria bergerak di depan penari wanita sambil menunjukkan atraksi mencuri perhatian penari wanita. Sama seperti tari tradisional lainnya, para penari Cangget tampil dengan baju adat dengan iringan musik khas Lampung. Beberapa alat musik yang digunakan seperti keris, jempana, payung, tombak, talam emas, dan lainnya. Tari Cangget memiliki bermacam gerakan, yaitu gerak sembah sebagai ungkapan rasa hormat dan gerak nui melayan sebagai lambang keagungan. Thank you.
bisa turun nanti ya. Iya nih agak-agak susah nih ya. Bisa, kakak permisi kak. Nah, wah ini itu penampilan yang luar biasa sekali ya. Tapi ini kalau kita lihat. Ya, aku agak kesini ya. Boleh. Reza ya. Aku kepo deh hati ya. Ini kan kalau tarian seperti ini pasti ada sanggarnya ya. Betul ini sekali. Ini sanggarnya dari mana sih? Coba kalau aku boleh tahu. Coba. Ya, kami dari Sanggar Rias dan Busana, Sanggar Musik dan Tari Tradisional Lampung. Sanggar kami bernama Sanggar Perwala. Sanggar Perwala. Tepatnya ada di mana? Di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, jadi nanti kalau misalkan pemirsa TVRI mau belajar begitu ya, ataupun mau mengadakan acara atau dengan nonton adat, secara langsung? Oh boleh, langsung ke Taman Mini Indonesia Indah nanti ya, bisa langsung ke Sanggar Perwala ya. Betul. Oke, baik kalau gitu hati ya. Barusan kita saksikan bersama, ini adalah Tari Cangget ya. Betul. Ya, dari Lampung. Dari Lampung. Nah kita akan bicara lagi lebih banyak mengenai pengantin maupun juga baju adat gitu ya. Betul, karena ini baju-bajunya nih udah adat Lampung. Ini juga pengantin dari Lampung. Waduh, jauh ya berarti ya. Luar kepo biasa. Kepo dong mengenai. Menikahnya kapan kalau boleh tahu resepsinya hari ini? Lagi serius. lagi serius. Mau akad dikit lagi kayaknya ya. Agak deg-degan ijab kabul. Tapi sebelumnya kita akan mengundang dulu nih ada narasumber kita yang pastinya pakar dan ahli sekali mengenai adat dari baju pengantin maupun baju adat Lampung. Kami persilakan langsung untuk naik ke atas panggung Ibu Hajar Roslina Daan selaku Ketua Umum Persatuan Wanita Lampung dan juga Ketua Pembina Seni Budaya Lampung dan juga ada Ibu Kartini Bahtiar selaku pelaku seni. Silakan. Halo Ibu. Halo Ibu. Selamat datang, silakan duduk Ibu. Di sini. Silakan Ibu. Ibu Kartini, selamat datang. Silakan Ibu di sebelah sana. Ibu di sebelah sana. Saya Ibu. Saya Ibu boleh gigit di sebelah kok, sini. Maaf punten Ibu. Nah, oke. Ih luar biasa, cantik-cantik ya. Iya dong. Harus sebenarnya kita hari ini cantik-cantik sekali. Ini aku kalau lihat pakaiannya Ibu seperti melihat Dian Sastro. Oh luar biasa. Pada zamannya pasti cantik sekali Ibu ya, luar biasa. Betul. Ini berarti kalau Ibu Roslina. Ibu Roslina yang sebelah sana ya, dan ini adalah Ibu Kartini. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Atia, kamu mau tanya dulu atau aku dulu yang tanya? Kamu dulu boleh. Aku dulu ya, oke. Aku kan memperhatikan juga ya, jadi kalau misalnya kita saksikan yang namanya pakaian adat gitu ya, dari Lampung itu memiliki ciri khas yang luar biasa. Seperti warna-warnanya yang glowing-glowing, shining begitu shiny, ya. Shiny, emas ya, pasti ada emasnya gitu ya. Betul, aksesorisnya juga sangat banyak sekali. Itu emang ciri khasnya atau ada perbedaan gak antara baju pengantin dengan baju adatnya sebetulnya? Mic-nya sebelah situ Ibu. Ibu boleh jawab mic-nya? Iya, silakan. Ada. Cek, sudah? Sudah. Udah kok? Ada. Iya. Ada. Ada ya? Ada. Ada, boleh dijelaskan perbedaannya apa Ibu? Kalau pengantin memakai siger yang dilengkapi dengan bulang taji ya. Yang di kanan di siger itu namanya bulang taji. Menandakan dia sudah menikah. Nah tadi dilihat ya waktu tadi Cangget juga memakai jungsarat. Ini jungsaratnya berambai ringgit sedangkan yang tadi tidak berambai ringgit ya. Nah dan tadi juga yang penari Cangget tadi. Tidak memakai bulang taji, menandakan belum nikah. Oh belum menikah. Ya. Nah itu menarik tuh, kalau misalkan dia penari tapi sudah menikah gimana Bu? Iya. Enggak boleh ya? Oh penari harus belum menikah? Iya. Oh iya, iya. Nah busananya memakai busana warna putih. Oke. Ya. Nah di memakai selepai. Dan atau disebut juga sapuran, kemudian ditutup dengan BB yang di atas ya, itu namanya BB. Kemudian diikat pakai bulus rantai namanya. Bulus rantai, oke. Ikat pinggangnya itu namanya bulus rantai. Ya. Sama untuk pengantin dan baju adat sama namanya ya? Oh lain, kalau baju adat boleh memakai sigar tapi kecil. Oke. Ya seperti yang dipakai. Saya. Saya kan agak-agak pengantin juga. Oh iya. Masih berasa yang kemarin. Masih diplastikin kalau pengantin baru ya. Memakai busananya. Oke. Busananya boleh pendek, boleh kurung, panjang. Dan untuk kainnya memakai tapis biasa. Bukan jungsarat. Kain tapis ya. Oke. Kalau ini kan khusus jungsarat ya. Penuh dengan sulam emas. Berambai ringgit. Terlihat mahal sekali memang ya, emas semuanya ya. Ibu Roslina, aku boleh tanya ya Bu ya, ada yang mau tambahin gak Bu dari penjelasan yang tadi dan juga apa yang tidak boleh dilewatkan nih sebagai identitas dari pengantin Lampung? Terima kasih
sih di kami, Ibu. Ada dua masyarakat adat, Sebatin dan Pepadun. Hari ini kami tampilkan yang Pepadun. Yang wajib di kami pengantin pertama harus memakai siger emas. Pengantin. Di kepala ya, siger ya. Siger emas dan yang laki-laki juga pakai kopiah emas. Ada kalung selempang. Kalau masyarakat Pepadun pakai kalung selempang dan juga ada gelang burung dan juga ikat pinggang bulu saketi dan kainnya jung sahat yang ada ringgitnya. Oh iya ya, ada ringgitnya loh, ada Rezara kalau lihat tuh, ya. Oh iya ya. Iya kan, di kepala ada ringgitnya. Wajib itu ya, tidak wajib. Kalau nggak ada nggak boleh itu ya. Oh iya, memang nah, terlihat lebih mahal ya. Betul. Ya, kelihatan lebih mahal. Nah, kalau okay, hantaran nih, Ibu, ada enggak sih hantaran yang wajib gitu untuk diantarkan oleh pihak pria ke wanitanya? Kalau di kami untuk pria wajib membawa dodol. Dodol? Bawa apa? Dodol ketan. Dodol, dodol terbuat dari ketan. Dodol ketan. Maknanya ini sebagai perkat. Perkat karena lengket. Oh, ya karena dodol. Jumlahnya juga disesuaikan dengan strata dari masyarakat. Ada yang paling tinggi 24, ada 12, ada 6. Apa tuh 6 kilo? 6 buah. Oh 6 buah. Dodolnya? Dodolnya. Kalau diganti sama lem Korea gak boleh, Bu? Kan lem Korea lengket juga, gak boleh ya. Harus aduh agak repot ya, kan ini dari Lampung. Okay. Lem Lampung ini berarti. Harus menggunakan dodol yang jumlahnya dodol tadi ya, disesuaikan tadi ya. Iya. Oke, okay. Terus aku mau tanya lagi nih, kalau misalkan prosesi adatnya sendiri sebelum kegiatan itu ada apa? Ada berapa banyak jumlah kegiatan yang dilakukan, prosesi adatnya? Biasanya setelah menentukan pilihan calon mempelai pria, yeah, biasanya dilanjutkan dengan acara siho ngiko. Iko tuh kita mungkin lamaran ya. Lamaran. Jadi pengantin wanita diikat itu istilahnya siho ngiko gitu ya. Siho ngiko. Ya, ya. Okay. Jadi proses itu setelah itu nanti baru proses serah-serahan. Serah-serahan biasanya keluarga pengantin pria menyerahkan uang dapur untuk keluarga perempuan baru akad nikah. Tadi aku menarik loh, aku waktu off air sempat bicara juga ya untuk mahar. Aku dengar maharnya itu harus berupa emas, betul kah? Betul. 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 Wah. Kami masyarakat Lampung emas. Jadi sesuai adat Muslim Islam ya, bahwa emas adalah mas kawin dari adat kami. Oke, jadi kalau ada yang mau menikahi perempuan Lampung, siapin Anda emas. Harus kaya raya. Ya. Siapin emas. Emas sekarang udah bisa dicicil kan? Oh iya, iya, betul sekali. Jadi memang rencananya jangka panjang gitu. Iya, iya, iya. Kan, kalau misalkan emas kawinnya itu maharnya misalkan saham gitu, Bu, nggak boleh. Koin kripto gitu nggak boleh, Bu, ya? Masih emas. Masih emas saja. Oh, pokoknya okay, harus emas ya. Itu okay, salah satu ciri khasnya juga mungkin Reza. Dan ini katanya juga ada pengantin wanita itu wajib berinai. Berinai. Berinai itu apa ya, inai? Yang di tangan itu bukan sih, Bu, inai. Ya. Kalau di Lampung, kami tidak berinai. Oh, baik. Tapi malam itu ada namanya betangos. Betangos. Wanita, pengantin wanita wajib betangos. Betangos itu terdiri dari rempah-rempah yang direbus. Terus pengantin wanitanya nanti ditutup dengan tikar. Oke. Okay. Tikar pandan ditutup seluruh badannya sehingga keluar keringat-keringat semuanya. Oke, okay, sauna ya. Seperti sauna. Oh, keren. Tapi lebih hebat dari sauna. Lebih hebat. Lebih karena pakai rempah-rempah jadi pake ada kesehatannya juga ya. Pengantinnya nanti tampil cantik, wangi dan itu glowing. Tambah glowingnya. Oh, gitu. Betangos ternyata betangos. Kalau di Lampung. Oh, namanya ya. Oh, oke. Okay. Itu dilakukannya kapan berarti sebelum menikah, ya, sebelum akad gitu ya. Waktu sebelum akad pengantin biasanya di harus pakai itu, orang tuanya menyiapkan rempah-rempah semuanya supaya pengantinnya tampilnya
Lebih memukau ya. Lebih memukau. Itu malam sebelumnya, karena kalau seminggu sebelumnya nanti dia jadi gak wangi lagi ya. Iya, kalau di Jawa mungkin kayak manglingi gitu ya bahasanya ya, biar pangling gitu. Oke. Nah kalau tadi kita bahas tentang pengantin gitu ya, sekarang kita pakaiannya misalkan ibu ya, Bu Kartini. Kalau pakaian kita kan ada yang menggunakan, mungkin menggunakan hijab gitu ya. Boleh gak kalau misalkan dikombinasi menggunakan hijab begitu untuk pengantin atau bagaimana? Oh iya. Pada umum sekarang kan pakai hijab ya. Boleh bisa. Bisa jadi ya? Jadi iya disanggul dulu, kemudian baru ditutup dengan hijab. Dipasang melati, tetap dipasang melati. Tapi tetap yang lain aksesorisnya tetap digunakan. Tetap digunakan. Okay. Dan ini pada umumnya di Lampung tuh ada kerajinan ya yang khusus, yang sulam usus itu. Okay. Dan itu kan umumnya kan bolong-bolong tuh. Oke. Okay. Kerawang, jadi kita memakai apa namanya, daleman itu. Daleman lagi ya, oke. Jadi memang bisa dikombinasikan bisa. Dengan hijab gitu ya. Oke. Jadi kalau Atia nanti misalkan punya saudara, bukan aku gak mau bilang kamu mau nikah lagi. Oh iya jangan dong, aku saudara. Udah melotot aja. Boleh, jadi di menggunakan hijab juga boleh gitu ya. Bisa dong. Oke. Wow, menarik banget ya Reza. Aduh, ya. Aduh, menarik banget. Aku pingin, gak jadi deh. Jangan dong, kamu juga sudah ada yang menunggu di rumah ya. Tapi terima kasih banyak ibu-ibu ya sudah ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Menambah informasi lagi nih mengenai adat Betul. Lampung Reza. Ya, nah setelah ini kita akan membahas juga ya pakaian saya sesuai. Ya kita akan membahas tentang namanya Nusa Tenggara Barat. Khususnya dari Lombok. Tapi setelah yang satu ini tetap di Bunga Katulistiwa. Ragam seni dan budaya Indonesia. Satu alat musik tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam bahasa suku Sasak, belek artinya besar. Gendang ini memang berukuran besar, memiliki panjang 110 cm dengan berat sekitar 2,5 kg. Gendang belek terbuat dari kayu besar namun ringan seperti kayu pohon meranti ataupun pohon randu. Gendang belek dibuat dengan cara melubangi batang pohon hingga berbentuk tabung, baru kemudian dipasangkan kulit sapi. Di masa lalu, gendang belek ini dipergunakan untuk pelepasan maupun penyambutan para pahlawan dari dan ke medan perang. Namun, di masa kini, gendang belek dimainkan dalam pesta adat seperti pesta khitanan maupun prosesi pengiring tradisi nyongkolan saat resepsi pengiring pengantin. Tari penginang pedade adalah tari untuk menyambut tamu yang dihormati atau tamu para pejabat penting. Para penari biasanya membawa tepak sirih yang berisi daun sirih dan kelengkapan untuk diserahkan ke hadapan tamu terhormat dan meminta tamu terhormat mengambil daun sirih yang telah disiapkan untuk dikunyah sebagai tanda menghormati dalam penyambutan secara adat.
Di zaman dahulu, para tamu terhormat akan langsung mengunyah sirih yang disuguhkan. Tapi saat ini, kegiatan mengunyah sirih sudah jarang dilakukan. Para tamu hanya mengambil daun sirih dan menyimpannya sebagai tanda menghormati. Sekarang keren. Ini dari NTB ya, Lombok. Betul. Sukunya Sasak betul ya? Suku Sasak. Oke. Okay. Ya. Nah, kita ngobrol dulu mungkin nanti ya. Oh, ini, silakan. Seperti tadi juga kami ingin bertanya dari sanggar mana? Siapa yang mau jawab? Abang yang di belakang mau jawab? Oh enggak, sorry. Dari sanggar mana kah kalian? Dari Sanggar Kambera. Lokasinya di mana kalau boleh tahu? Di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, jadi Sanggar Canberra di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi betul. Kalau Anda ingin mencari informasi mengenai adat Nusa Tenggara Barat gitu ya, Lombok khususnya dari Sasak gitu ya, Anda bisa langsung datang ke Taman Mini Indonesia Indah ya. Betul, dan pastinya pemirsa kita kembali lagi di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Nah, Atia, apa tadi nih, kan kamu Reza? Sudah Lampung. Gantian dong, harus ada juga dari aku nih sesuai dengan yang aku gunakan ya. Oke dong. Ya. Ternyata kita sama ya, mirip iya. Ya. Tapi lebih keren siapa Atia, jujur? Ya, dua-duanya keren lah. Oh iya. Dari paling Indonesia. Aman, paling aman itu jawabannya ya. Tapi nah, pasti ini menarik banget Reza, ya. Karena memang adat Lombok atau suku Sasak ini ada yang sangat menarik dan unik juga. Jadi calon pengantin wanitanya itu harus diculik dulu. Wah. Penasaran kan? Nanti dibalikin gak abis diculik? Nah itu dia. Nah. Aku juga bertanya-tanya. Jadi langsung aja kita sambut pakarnya kali ya untuk malam baik. Hari ini. Kami persilakan untuk naik atas panggung Ibu Iren Ibrahim dari Konsorsium Tata Rias Pengantin Direktorat Kursus dan Pelatihan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Baiklah. Silakan Ibu. Terima kasih sayang ya. Terima kasih. Di sini dulu aja. Ya. Oke. Okay. Halo Ibu Iren, apa kabar? Apa kabar Ibu? Sehat ya? Ibu ya. Di mana sebelah sini? Ibu boleh di situ, aku di sini deh. Silakan. Ciri khas baju pengantin Sasak, Bu, yang tidak dimiliki oleh baju pengantin adat lain tuh apa? Kainnya adalah khusus tenun dari Sasak, ya. Ini ada berbagai motif, ada keker, subhanale, ada sirih penginang yang seperti saya pakai ini, sirih penginang. Hmm? Kemudian yang dipakai oleh pengantin adalah tenun Sasak subhanale. Ya, ini ciri khas sekali. Kemudian pada pengantin laki-laki juga di dalamnya ada kain ya. Kainnya itu selewok dan leyang ya. Leyangnya itu dodot kampuh yang dipakai sama dengan pengantin wanita. Okay. Itu ya, khusus dari sana ya. Juga kita lihat di kebaya, di kebayanya ini juga Bludru model Kartini memakai plisir emas yang di tempat lain mungkin bukan plisir emas tapi ada borci lain ya, seperti di Solo, di Jogja ada beda ya. Dia dan selendangnya juga ya kayak ini khusus sama dengan tenun Sasak yang khusus dibuat untuk pengantin. Beda sekali ya. Oke, jadi satu paket ya Ibu ya. Oh, jadi iya. Kalau warna itu satu kain yang sama kayaknya iya, kalau dari pengantin ya. Satu pasang. Satu pasang begitu iya. Ya. Waduh. Tapi warnanya boleh enggak hijau atau harus boleh, hijau? Boleh. Boleh ya. Oke. Okay. Tapi motif ya yang diutamakan ya. Motifnya. Warna ada merah, ada ungu, silakan.
Oke. Nah, baik. Kalau yang aku pakai ini bajunya baju adat kan Bu ya, bukan baju pengantin atau sama aja atau ada beda nggak Ibu? Beda ya. Beda. Ini kalau yang aku pakai ini bagaimana kain. Ibu? Boleh ya. Dijelaskan Ibu? Ya ini juga baju dari sana, kainnya juga sama ya dari sana tenun Sasak. Cuma bedanya kalau untuk pengantin kerisnya ada di belakang ya, tapi kalau baju adat hanya baju daerah kerisnya di depan. Oh ini. Itu yang membedakan. Ya. Tapi dia ada kerisnya juga di belakang ada ya? Ada di belakang. Coba muter sedikit. Kakak pengantin, sedikit di, pengantinnya di belakangnya ada kerisnya. Yang cowok. Oh gak mau lepas. Pengantin baru pengantin biasa. Iya, jadi terlihat di belakang tadi ya. Betul, ada kerisnya. Oke, kalau kerisnya di yang adat di depan gitu ya. Kalau yang di belakang pengantin. Iya, pengantin. Kalau di tangan keris John ya Bu ya. Iya, santai. Oke, okay. Sekarang ke tradisi yang tadi kamu bilang. Aku tuh, kalau ini aku penasaran banget deh, menculik-menculik tuh gimana itu Ibu? Tapi benar gak sih Bu, ada tradisi memari, atau ngomongnya memari atau memari, aku gak masalah. Merarik namanya. Merarik. Ya, bukan memari, merarik. Waduh, ini okay. Yang ngetik nih. Jadi. Masih lagi puasa mungkin. Betul, ya. Merarik. Merarik. Ya, ya. Nah. Masih dilakukan sampai sekarang? Masih ada. Ada, jadi terkadang tidak masuk akal, tapi itu adalah satu budaya yang harus dilestarikan ya. Walaupun kelihatannya kok diculik ya, anakku diculik gitu ya. Iya. Tapi begitulah memang itu salah satu adat yang unik ya di dalam kesatuan Nusantara. Adat Sasak ini ya. Budayaan yang memang jarang ditemui ya. Iya. Tapi maksudnya tradisi ini... Bukan niatnya tidak baik ya. Iya. Jadi walaupun diculik tapi nanti dikembalikan. Oh dikembalikan. Kalau misalkan dia diculik dan tidak dikembalikan Bu. Itu kan uang catering udah masuk ya. Uang pakaian sudah masuk ya kan. Gitu. Tapi aku penasaran deh. Dalam arti ini diculik tuh bagian apakah tiba-tiba dia lagi misalkan lagi makan diambil gitu. Atau izin sama orang tuanya dulu. Iya. Dan siapa yang culik itu sebenarnya dan Bu? Dan ini malam hari loh harus dilakukannya. Iya betul. Gimana di malam tuh? Hari mungkin dengan kesepakatan ya. Oh. Gak mungkin tahu-tahu. Lagi tidur tiba-tiba bangun-bangun aku di mana gitu enggak ya Bu? Enggak lah kesepakatan antara mereka berdua. Mm-hmm. Tetapi juga diawasi oleh keluarga calon pengantin pria. Mm. Jadi bukan tidak tahu keluarga calon pengantin pria. Tapi memang dengan caranya tersendiri itu yang unik ya. Artinya calon pengantin pria membawa lari pasangannya ya ke rumahnya. Ke rumahnya? Iya, ke rumahnya. Okay. Dan dengan baik-baik diserahkan kepada orang tua calon mempelai pria. Itu kejadiannya malam sebelumnya atau berapa hari sebelumnya gitu Ibu biasanya? Menarik ya. Selang seminggu atau? Mau menikah. Pas mau menikah? Enggak, ya beberapa. Berapa hari sebelumnya hari ya? 5 hari atau seminggu sebelumnya. Hari atau seminggu. Kemudian esokan harinya diberikan utusan ke tempat pengantin wanita untuk menyatakan, bukan menyatakan bahwa anak gadisnya diculik oleh pasangannya sendiri dengan niat menjaga dan akan dinikahi. Luar biasa. Oh gitu, jadi menyatakan keseriusan sebenarnya. Iya keseriusan, sebenarnya tapi dengan caranya demikian. Dengan caranya demikian. Jadi cuma, kalau sudah sampai ke proses menculik, jangan sekali-kali berpikir untuk membatalkan ya Bu ya. Nah ini makanya tidak boleh ada, ya. Pertanyaannya misalkan dia juga, udah nyulik, nggak jadi ah gitu. Nggak mungkin boleh. Ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh, kan karena sudah menjadi kesepakatan. Iya tapi ada juga berdua. Pertanyaan di sini nih ya. Iya. Ini mungkin banyak yang mau tahu juga, setelah diculik, terus tiba-tiba pengantin wanitanya atau prianya berubah pikiran. Jadi pernikahannya batal atau gimana Bu? Biasanya batal bukan dari pengantin wanita tetapi dari keluarga. Oh. Keluarga wanita itu juga karena belum ada kesepakatan bagaimana mufakatnya. Kira-kira mau diberikan apa anak gadis saya begitu. Oh baik. Ya. Jadi nanti pihak laki-laki seperti tawar-menawar saya akan belikan ini terutama uang, emas dan biaya pernikahan ya. Oh, jadi baru setelah itu disetujui bukan batal karena pengantin wanita ya. Baik. Bukan. Jadi menculiknya harus bermodal. Oh iya. Ya. Kalau ini kan tradisinya diculik gitu ya, apakah itu hanya untuk wanita yang lajang atau mohon maaf kalau misalkan dia statusnya sudah pernah menikah gitu apakah tetap diculik atau gimana itu Bu? Boleh nak, walaupun dia tidak lajang lagi
sudah boleh, pernah menikah iya, gitu? Sudah pernah menikah. Oh. Masih tetap ada upacara tradisi yang demikian, ya? Tradisi tetap. Jadi oh. Tidak hanya untuk yang lajang saja. Berarti kalau kamu ketemu sama suku Sasak bisa ditanya, berapa kali diculik gitu ya? Yaduh. Nanti ketahuan berapa kali menikah gitu. Kok hobi diculik. Nah, kita sekarang berangkat ke mahar ya Bu ya. Ya. Nah, untuk mahar sendiri dalam prosesi adat Sasak ini bentuknya apa dan jumlahnya berapa Bu biasanya? Kewajiban. Kalau di suku Sasak ini tidak ditentukan berapa banyaknya, tapi mahar itu udah pasti emas, ya emas, oh, uang emas dan juga. Emas, ya. Tapi tidak ditentukan seperti ada marga di Lampung, ya ada 20, ada 12, ya ada 6. Okay. Tapi kalau di sini tidak. Jadi harus, tapi harus emas. Harus uang, emas dan biaya pernikahan, ya itu. Baik. Ada lagi adatnya loh Reza, bukan cuma culik-menculik tapi ada juga nyongkolan. Ya, betul, nyongkolan, ya? Atau betul. Atau pawai. Iya, nyongkolan. Itu untuk ya. Apa tuh? Jadi setelah disetujui pengantin wanita kan dijaga di rumah calon pengantin pria. Nah biasanya akad nikah itu juga dilaksanakan di tempat pengantin pria. Oh gitu. Nah yang namanya nyongkolan itu adalah dikembalikan ke rumah pengantin wanita, ya. Oh baik. Iya, mereka diantar, jadi sepasang suami istri ini sudah menikah, diantar kembali ke rumahnya, tempat diculik tadi, iya, dengan seluruh keluarga besar. Oh, dan diterima setelah, dengan baik. Setelah resmi itu ya resmi, berarti ya, iya. Baru dikembalikan. Iya betul, oh. Disinilah permintaan maaf anak-anak ini kepada kedua orang tua, okay. Dan menyatakan bahwa mereka bahagia, ya. Hmm. Dan juga permintaan maaf dari kedua pengantin. Orang tua kedua pengantin pria, jadi minta maaf kepada keluarga pengantin wanita. Minta restu ya. Iya, dan sekaligus minta restu. Di sini kita lihat satu keluarga besar bersatu dan berbahagia. Luar biasa ya, dari adat pernikahan saja kita bisa melihat keberagaman Indonesia ya. Itulah, betul. Unik sekali. Unik sekali, ada yang menculik lah, ada yang dipawaikan, betul. Ya kan. Ada yang di, wah macam-macam deh pokoknya. Ini baru dua loh daerahnya Reza ya. Iya. Nanti kita akan bahas lagi nanti tentunya di episode selanjutnya akan ada banyak sekali budaya-budaya dari daerah-daerah lain ya. Nah nanti di segmen selanjutnya kita juga akan mengkolaborasikan Natia ya antara tadi Lampung gitu ya. Dan juga nanti Nusa Tenggara Barat, Lombok tepatnya suku Sasak ya. Baik pasti menarik sekali. Betul. Jadi tetap di Bunga Katulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Indonesia. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara Bunga Katulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Nah Tia gimana nih sudah rame berbaris. Banget kita nih. Oh, banyak ya. Luar gimana biasa. Tia silakan kamu mau menjelaskan iya. Terlebih dari Lampung silakan. Karena dari tadi kan bajunya sudah beragam ya. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Kartini narasumber kita. Mengenai baju-baju dari Lampung. Baju adat maupun baju penarinya. Ibu Kartini sudah pegang mic Ibu? Belum ya? Baik gak apa-apa. Ibu. Pinjem dulu ya Bu Irena. Baik, Ibu gimana? Boleh ini sebelah kan bisa kita lihat Mas Boy ya. Ini adalah peraga baju adat dari Lampung. Boleh dijelaskan Ibu dari kepala sampai kakinya. Silakan Bu Kartini. Iya, terima kasih. Ini yang dipakai bujang ya. Bujang. Ya, ya. Itu kopiah, itu apa namanya, tanjak. Tanjak. Tanjak ya. Yang di kepala tanjak. Dia memakai baju Teluk Bulanga. Kain tapis sepotong celana ya, ya. Sendal. Kemudian memakai pejajar. Ini pejajar. Pejajar seperti ya. Ya. Kemudian sabi inu. Oke. Sabi inu, gelang burung. Ini gelang burung dipakainya menghadap ke atas ya. Oh, burungnya kepalanya ya, harus menghadap ke atas ya. Ya, lain dengan Palembang, Palembang ke bawah. Oh, kemudian gitu. Memakai gelang kanu. Gelang kanu. Kemudian dia memakai juga ini bulu serting.
Oke, okay, ya, baik. Nah, untuk yang wanita, yang wanita mulia itu memakai apa namanya itu ya, buah beringin. Buah, oh, beringin. Buah beringin. Iya, kembang beringin. Ya, kembang beringin. Baik. Pakai penekan. Penekan yang di... Kepalanya penekan ya. Iya, yang di kening. Hmm, kemudian memakai anting. Hmm. Ya. Kemudian memakai baju. Boleh kurung, boleh pendek, boleh panjang ya. Baik. Terserah sesuai apa yang dikenakannya ya. Ya, baik. Kemudian memakai juga seperti yang dipakai pria, gelang burung, gelang kano, gelang bibit, dan sabi inu. Sabi dan inu. Pejajar. Kemudian memakai bulu serati, kain tapis, dan selop. Oke, ya. Kalau penarinya nih. Penari. Masih ini, sama sih ya. Ya, ya. Lain dengan yang penari tadi, yang cangget ya. Oke. Okay. Nah, ini penari sembah. Sekapur Siri. Okay. Jadi kalau penari yang sembah ini, Sekapur Siri, ditarikan untuk penyambutan tamu. Okay. Ya. Ini bajunya kira-kira ya? Ya, bajunya kira-kiranya. Memakai selendang, kain, baju putih, dan pakai selendang, bulu serati, pakai sigar sebelah. Sigar sebelah dan bunga rambai. Rambai rambut. Ini rambut. Dia ya, kita lihat bersama pemirsa. Ini adalah baju adat dan juga baju penari dari adat Lampung. Seperti itu. Penasaran kan? Ini ada juga dari adat NTB. Betul sekali. Ini Lombok ya. Kami Lombok. Sudah bersama dengan Pak Sufrin selaku pelaku seni dan juga budaya. Pak Sufrin, boleh dijelaskan nih kepada pemirsa TVRI semua, mungkin dari penari dulu boleh, apa saja yang digunakan, atributnya apa saja dari atas sampai bawah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pakaian yang dikatakan oleh adik Naufal ya. Sekarang Adi Noval mengenakan sapu yang terbuat dari subhanallah. Dan kini sudah dimodifikasi model bentuknya. Aslinya seperti yang saya pakai ini. Oke. Okay. Dan Mas juga pakai. Oh, aslinya ya, seperti aslinya ini ya. Karena Adi ini memainkan musik gendang belek. Oke. Okay. Jadi beda. Dan juga mengenakan kain subhanallah yang membungkus badannya dan juga dodotan panjang. Nah, itu aja, dan memakai berbagai aksesoris yang untuk mengangkat keindahan pakaiannya. Oke. Okay. Lalu kalau dari untuk yang penari wanitanya? Ini Adi Putri ya Bu ya. Yeah. Dari atas mengenakan sanggul cepol puncung dan juga kembang semanggi dan juga ada kembang mawarnya. Sebagai hiasan juga sebagai maknanya untuk saling menjalin hubungan silaturahmi atau dengan yang lainnya. Oke. Di bawahnya adalah memakai anting atau giwang yang warnanya senada dengan gelangnya. Oke. Dari warnanya perak, perak lambang ya, kesucian gitu. Oke. Pak. Bajunya adalah baju lambung. Baju lambung ini adalah khas, tidak khas orang Sasak Lombok ya Pak ya. Nah, dan juga mengenakan sabuk hiasan-hiasan ini dari warna emas dan juga ada kain dodotannya juga. Seperti itu. Oke, okay. Ya. Jadi itu dari atas sampai bawah sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Sufrin ya. Betul, ini penasaran untuk episode kali ini nih Reza. Ya. Kita akan mencari benang merah ya, atau persamaan dari adat pengantin kedua daerah ini gitu. Yeah. Jadi langsung aja Bu Iren ya. Bu Iren, boleh gak sih diceritakan apa saja kira-kira yang bisa ditemukan persamaannya dari Lampung maupun dari suku Sasak atau Lombok? Silakan Ibu. Ya, yang kelihatan jelas kita bisa lihat ya, setiap kain songket itu tenun dari Sasak maupun songket dari Tapis Lampung, ada gegunungan ya. Gegunungan itu adalah motif lancip-lancip itu yang ada di setiap tenunan Sasak dan Tapis dari Lampung. Oke, ya, motifnya kita, motif, berarti ya. Dan motif hampir semua, iya, hampir semua songket di Nusantara ini mempunyai motif gegunungan.
Oke, yeah. Dan selain itu mungkin yang terlihat jelas juga nih Reza, ada yeah. pasti ada warna emas. Pasti. Oh iya, betul, warna ya? Kebesaran sekali. Untuk pengantin ya. Iya, yeah, untuk yeah. pengantin pasti ada warna emas. Seperti saya yang gunakan sekarang aja ada emasnya. Pasti kan? Dong. Dan pastinya persamaannya lagi yang paling jelas adalah kedua daerah ini tuh ada maharnya dan maharnya harus emas. Mas. Nah itu dia. Gitu. Luar biasa sekali episode hari ini tentunya Atia ya. Kita menarik sekali. Tentunya berterima kasih pada seluruh narasumber yang telah hadir. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu-ibu tentunya. Kami akan membahas lebih banyak lagi hal-hal yang menarik mengenai kebudayaan Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Indonesia ini ragam seni budaya sangat banyak sekali dan sangat menarik untuk kita bahas atau kita pelajari lebih dalam lagi ya. Betul, untuk itu saya Atiani Dita pamit undur diri dan juga... Dan saya Rezara, tentunya saya berjumpa lagi di episode selanjutnya dari Bunga Katulistiwa. Ragam seni dan budaya Indonesia. Provinsi Lampung terletak di bagian barat Indonesia dan Nusa Tenggara Barat di bagian timur Indonesia. Secara geografis, mereka letaknya berjauhan. Mereka memiliki dinamika nada yang berbeda. Namun dari sisi penggunaan jenis alat musik, kedua daerah ini menggunakan alat musik jenis yang sama, yakni terompong, gong besar, dan kadang suling. Ada satu alat musik yang sama tetapi memiliki nama berbeda. Di Nusa Tenggara disebut ceng-ceng. Di Lampung disebut buji. Di tengah tempo yang berbeda, ada kebersamaan yang laras dalam bumi yang mempersatukan. Dan itu hanya ada di Nusantara, dalam Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.